Kalau kita lihat sebenarnya dari segi pelaksanaan, ada dua perkara lah. Satu dari segi kuantum ataupun jumlah tersebut. Ramai yang beranggapan dalam menghadapi wabak COVID-19 dan menghidupkan semula ekonomi negara masing-masing, salah satu daripada kayu ukur adalah jumlah yang dibelanjakan adalah bersamaan dengan beberapa peratus daripada KDNK negara. Ya, jadi kayu ukur itu kebiasaannya adalah dalam 10%. Jadi jangkaan daripada Pakatan Harapan adalah jumlah yang perlu dibelanjakan mencecah 250-260 bilion sepatutnya secara keseluruhan yang dimasukkan ke dalam ekonomi negara daripada peti kerajaan, daripada simpanan kerajaan itu sendiri yang dibelanjakan oleh kerajaan. Apa yang berlaku kalau kita lihat jumlah keseluruhan mungkin setakat ini berjumlah secara keseluruhan walaupun yang daripada 35 yang disebutkan itu 10 bilion yang secara langsung disuntik ya oleh kerajaan ke dalam ekonomi. Maksudnya mungkin kalau tak silap saya secara keseluruhan jumlah yang dibelanjakan adalah secara direct adalah dalam 36-38 bilion ringgit. Yang Pakatan Harapan sarankan adalah 250-260 bilion ringgit. Jadi di situ kita nampak ada kekurangan. Dan sewaktu diumum plan rangsangan ekonomi yang pertama disebut daripada 250 bilion pada waktu itu yang dicanang 250 bilion itu hanya lebih kurang 22 bilion. Ya, yang 22 lebih lah bilion yang merupakan suntikan, manakala yang lain adalah dalam bentuk pinjaman yang ditangguhkan ya, ataupun wang yang dikeluarkan daripada KWSP ya. Dan juga perkara-perkara yang lain. Jadi jumlah sebenar seperti yang disebut oleh Menteri Kewangan sendiri dalam satu wawancara Astro Awan ini adalah sekitar 25 bilion ya, 25-26 bilion lebih kurang. Jadi masalahnya kuantum itu, dan kalau kita lihat kuantum satu masalah. Jadi ada yang beranggapan yang diusahakan sekarang ni adalah terlalu sedikit, terlalu lambat, too little too late ya. Ya, jadi untuk memastikan jumlah pekerjaan itu diselamatkan, dana itu sepatutnya disuntik lebih awal. Dan ada yang beranggapan cara terbaik adalah dengan memberikan kepada syarikat dan syarikat membayar kepada pekerja, bukan bagi terus kepada orang ramai pada pekerja ya. Jadi untuk isu itu saya lihat pelaksanaannya di contohnya di Singapura, di Australia, di beberapa negara yang lain ya, pelaksanaannya lebih, mungkin lebih kita boleh sebut lebih efisien. Dan di situ ia bukan sahaja menyelamatkan pekerja, ia juga menyelamatkan syarikat-syarikat. Ada yang beranggapan syarikat-syarikat ni biarlah dia bankrupt. Masalahnya syarikat boleh bankrupt, orang akan hilang kerja. Kalau ada dicari satu titik yang keseimbangan, balance, kind of like midpoint tu, maka kita usaha untuk selamatkan syarikat dan juga kita selamatkan pekerja. Jadi di situ mungkin ada perbezaan pendapat tentang pelaksanaan dasar, tapi pandangan saya pertama jumlahnya tidak mencukupi, kedua dari segi pelaksanaannya ada beberapa perkara yang saya rasa pada waktu itu perlu diteliti lebih lebih awal, dan penelitiannya bagi saya tidak mungkin tidak mencukupi. Mungkin pada especially pakej rancangan pertama ya, dia disebut dengan agak ya pada waktu itu ya, mungkin bukan tergesa-gesa tapi perlu satu pengumuman pada waktu itu. Jadi yang ketiga seperti yang Dato' Sri Mujahid sebutkan tadi, sebenarnya kita dari segi undang-undang ada hak kepada perbelanjaan dari segi hutang kerajaan sebagai peratusan KDNK, iaitu 55%. Hutang kerajaan hanya boleh sampai 55% KDNK. Jadi
sama ada kita telah melepasi had itu ataupun tidak, kita belum tahu dengan jelas kerana kita tidak lihat kepada keseluruhan akaun kerajaan. Tapi ruang yang terbaik untuk kita teliti perkara ini adalah di parlimen. Dan ruang untuk kita sekiranya telah hampir mencapai jumlah itu dalam keadaan satu dunia, ekonomi dunia berhadapan dengan yang disebut sebagai degrowth ataupun penguncupan ya, ekonomi masing-masing, maka kalau KDNK kita menguncup, berkurangan, maka peratusan itu pun akan lebih lebih cepat meningkat. Ya, ya. Jadi untuk tingkatkan had itu dari segi undang-undang, kita perlu pindaan dan kita perlu bawa ke parlimen. Untuk minta buat pinjaman untuk kerajaan berbelanja dengan lebih, ya, sepatutnya parlimen juga tempatnya. Untuk melihat kepada pelaksanaan, ya, meneliti masalah makcik kiah yang tak dapat bantuan prihatin, parlimen jugalah tempatnya. Jadi yang kita kesalkan dalam keadaan ekonomi, dalam keadaan COVID-19, dan kita lihat kegawatan politik, stability pentadbiran Tan Sri Muhyiddin ini, mereka enggan mengadakan sidang parlimen tergempar seperti yang berlaku di negara-negara lain. Kita ambil tempat yang paling dekat, Singapura. Kalau kita lihat, salah seorang staff saya, dia tunjukkan gambar di parlimen Singapura. Parlimen Singapura bukan macam parlimen kita dari segi set up dia. Dia lebih macam parlimen mirip Westminster di United Kingdom. Perdana Menteri ataupun menteri yang bertanggungjawab, dia akan berdiri, dan ketua pembangkang ataupun sesiapa yang menjadi ketua di pihak pembangkang pada waktu itu adalah berhadapan, dan mereka mungkin beberapa kaki sahaja ya, di hadapan masing-masing. Jadi mereka telah buat satu dinding perspek yang memastikan ada pengasingan, dari situ penjarakan sosial pun ada, dan pastikan bila bercakap tu mungkin ya, kalau dia selamatlah daripada yang sebelah sana. Jadi kesungguhan itu jelas, wewenang politik itu ada dan dilaksana agar tidak terjejas perjalanan sidang parlimen.